Kiki Saputri dan Zaskia Sungkar ramaikan Citayam Fashion Week. Penasaran dengan aksinya? Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Fenomena Citayam Fashion Week memang sedang menjadi sorotan banyak pihak nih Sobat Grid. Mulai dari warga net, selebritis, hingga para pejabat. Citayam Fashion Week ini istilahnya berangkat dari sekumpulan remaja yang memadati kawasan stasiun MRT Duku Atas Jakarta Pusat. Nah, remaja ini berasal dari daerah pinggiran Jakarta seperti Depok, Citayam, Bojonggede, dan masih banyak lagi. Remaja tersebut tampil dengan gaya fashion unik dan memiliki ciri khas tersendiri ala street fashion. Maka dari itu muncullah istilah Citayam Fashion Week. Nama kegiatan untuk memamerkan busana yang mereka kenakan di kawasan tersebut. Nah, fenomena ini menjadi sorotan hingga banyak dari kalangan tertentu yang berdatangan mengunjungi kawasan Duku Atas. Seperti Paula Verhoeven, Ridwan Kamil, bahkan Anies Baswedan. Nah, tak ketinggalan belum lama ini ada Zaskia Sungkar dan Kiki Saputri yang ikut meramaikan Citayam Fashion Week. Zaskia Sungkar yang notabene adalah seorang desainer fashion tentu tak mau ketinggalan untuk menyaksikan remaja tanggung dengan berbagai fashion nyentrik ala mereka. Istri Irwansyah itu juga mengajak komika Kiki Saputri untuk ikut. Zaskia Sungkar terlihat mendandani Kiki Saputri dengan gaya bak wanita muslim di era modern. Kemudian kedua public figure itu juga terpantau berlenggak-lenggok bak model di atas zebra cross saat lampu merah menyala. Zaskia Sungkar kemudian mengatakan jika Kiki Saputri ia ibaratkan sebagai model yang sedang memperagakan busananya di catwalk. Catwalk di atas zebra cross seolah menjadi salah satu aksi yang wajib dilakukan oleh remaja yang mendatangi Citayam Fashion Week. Aksi Zaskia Sungkar dan Kiki Saputri yang berjalan bak model profesional ini lantas menjadi perhatian orang-orang yang ada di sana. Zaskia Sungkar sendiri tampil mengenakan busana serba hitam, sementara Kiki Saputri tampil beda dengan memakai hijab berwarna krem. Saat berada di catwalk, Kiki Saputri merasa dirinya sudah seperti model profesional saat berjalan di atas zebra cross sembari dilihat ribuan pasang mata. Nah, kalau menurut Sobat Grid, gimana nih penampilan dari Zaskia Sungkar dan Kiki Saputri? Sudah seperti model profesional gak sih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru.